Jadi geng, sekarang kan udah mulai rame lagi Bali nih. Tapi aku kadang-kadang sedikit sedih karena tempat-tempat bagus kayak gini yang penuh edukasi sama bisa memberikan kalian motivasi untuk berkarya sepi, geng. Bisa kalian lihat di sini almost nobody. Buat kalian nih yang mau jalan-jalan ke Bali, saya saranin kalian kunjungi salah satu museum yang ada di Bali yang kalian suka. Kalian suka lukisan ataupun mungkin sejarah, ya mungkin itu ide bagus buat kalian. Harus wajib kunjungi salah satu museum yang bisa memberikan edukasi lebih buat kalian semua. Ya mungkin setiap orang kan beda-beda ya. Beberapa orang mungkin bisa mendapatkan inspirasi, misalnya pergi ke pantai, ke klub, klub-klub malam mungkin sambil cari pasangan gitu kan. Ya tergantung kalian sih, tapi menurut aku coba deh sempetin ke tempat-tempat yang lebih bisa mengedukasi diri kalian. Buat kalian yang mau ke Museum Neka di Ubud, Museum Art, biaya masuknya sekitar 100.000 dan kalian bisa dapat free minum. Tahu gak sih geng, kalau misalnya aku ke museum manapun di negara manapun yang aku kunjungi, aku selalu bilang kalau misalnya kita jalan-jalan ke suatu tempat yang belum kita kunjungi, terus kalau kita cuman kayak liburan aja, gak seru kalau kita gak mengunjungi museumnya. Jadi bukan hanya perutnya yang diisi, tapi otaknya juga diisi. Jadi kita bisa dapat ilmu baru, pengetahuan baru, mungkin teman baru. Jadi geng, di museum ini banyak banget lukisan dan seni keris. Aku nggak tahu ya. Aku baca di situsnya, di sini tuh kayak semacam lukisan-lukisan dari seniman-seniman Bali. Dan aku nggak bakalan record semuanya. Jadi buat kalian yang mungkin nanti bisa ke Bali atau mungkin yang kalian sekarang lagi di Bali, kalian harus wajib kunjungi Neka Art Museum. Tahu nggak sih geng, suatu saat nanti rasanya pengen banget punya galeri sendiri, museum sendiri, hasil-hasil karya aku sendiri, dan aku bisa pamerin ke semua orang yang ada di seluruh dunia. Jadi geng, sekarang kan udah mulai rame lagi Bali nih, tapi aku kadang-kadang sedikit sedih karena tempat-tempat bagus kayak gini yang penuh edukasi sama bisa memberikan kalian motivasi untuk berkarya sepi, geng. Bisa kalian lihat di sini almost nobody. Buat kalian nih yang mau jalan-jalan ke Bali, mungkin saya saranin kalian kunjungi salah satu museum yang ada di Bali yang kalian suka. Kalian suka lukisan ataupun mungkin sejarah. Ya mungkin setiap orang kan beda-beda ya. Setiap orang mungkin, beberapa orang mungkin bisa mendapatkan inspirasi, misalnya pergi ke pantai, ke klub, klub-klub malam mungkin sambil cari pasangan gitu kan. Ya tergantung kalian sih, tapi menurut aku coba deh sempetin ke tempat-tempat yang lebih bisa mengedukasi diri kalian.